buff guys, pak buff. Garang mak, garang. Ah, kenapa guys? Bila dia bagi RM1 baru boleh dapat kick. Tapi kalau rata dia jadi ni. Jadi macam song. Tak ada kompres. Mantap satu kali. Tak ada pedal tu. Ada pedal boleh try. Pick up mat. Ha. Bila ni dia kena bagi RM1 dulu baru boleh dapat kick. Ha. Apa macam tu geng? Boleh bagi pencerahan tak? Ha, dia kena bagi RM1 dulu. Ha, baru dapat kompres. Bengong. Gila mat, lompat mat. Okay guys. Eh, adik aku kerja ni MV8 guys. Ha, motor ni kenapa dia tak bawa? Kenapa dia tak bawa? So guys, ha, ni sebab utama ni dia geng. So aku akan masuk crank standard 5 speed ni dekat LC 5 speed ni guys. Ha, ni aku akan lerai balik, turun engine dia guys. Turun engine dia, kita buka, kita cabut crank lama dia, kita pump terus, kita pasang balik. Ha, jom kita buka. So wave ni alhamdulillah dah settle, cuma sekarang ni last kita nak clutch dia. Ha, nak tukar clutch dia. Keras sangat. Dalam masa sama juga aku tak tahu masalah apa ni dekat starter dia. So kita sengitkan motor baru dia ada gigi tu macam melekat, baru boleh nak start. Ha, kalau kita tegak tu kadang dia tak ada kompres. Ha, tak tahu masalah apa. Aku rasa mungkin korang yang main wave mesti tahu. Ha, korang komen.
So geng, aku dah lerai dah head block dia. Kemudian kiri kanan pun aku dah buka dah. Dan aku ada jumpa satu masalah geng. Yang ini selalu terjadi lah kat brand Tobaki ni. Sebab dah banyak kali lah, aku rasa dah 5 video lah aku minta pihak Tobaki ni memperbaiki. Aku bukan nak kecam ke apa benda, setiap barang tu, setiap brand lah, senang cerita lah, apa-apa berlaku kita bagi kata jujur sebagai pengguna untuk mereka perbaiki lagi barang tu. Macam contoh kat sekarang ni aku nak tunjuk lah. So kat sini aku nak tunjuk. Okay guys, ni. So slip kat sini cun-cun. Blok Tobaki ni memang aku guna dan orang kata aku recommend sangat lah untuk blok Tobaki. Tapi yang tak recommend tu adalah piston. Cuma sekarang ni aku nak share sedikit. Aku pelik kenapa dia leaking dekat bahagian plug. Kenapa leaking awal? Kenapa leaking? Buka baru jumpa masalah dia geng. Tengok ni, piston cun, bawah pun cun. Sekali geng, cair mat ni. Tengok, nampak lah dia dah terbuka lah ni. Satu, dua. So piston ni adalah piston yang daripada brand Tobaki tu, yang tebal tu. Kemudian aku hantar dekat MPR untuk buat poket dia pun semua. Inilah. Dan kat sini lah dia kemek kat sini. So cuma apa ni, nak minta pihak Tobaki untuk try R&D yang terbaik lagi, cari material yang lebih baik lagi untuk piston. Itu saja. So far untuk blok dia, aku memang recommend sangat, terbaik blok dia. Aku pakai blok dia dengan apa ni, yang motor aku LC ni. Pakai blok dia, pakai piston LHK, maintain RPM 10, 100 km, tak ada masalah. Slip pun cun. Inilah. Ni piston ni Tobaki ni. Cuma nak minta Tobaki perbaiki lagi. Itu saja. So guys, ngam-ngam Akil balik kerja, kita pump keluar crank ni, settle. Kita pump crank yang kita tukar rod tu. Mantap kaju. Giling kayu. A few moments later. So guys, aku ini memang tak cuci lah kata kan. Tak cuci, so aku hanya buang gasket tepi-tepi ni, pasal tembak angin. Yang ni kemudian terus pump crank standard ni. Kita tak main jack. Kita tengok respon crank ni. Dan ni SKF C3. Pakai bearing SKF C3. So kat sini, yang ni crank jack 2M. Jack 2M, dia punya bearing, sebab kalau nak pergi hantar tukar lagi, letih mat. So bearing Phyto, ni bearing Phyto kayu, dan lagi satu bearing ni mana Gil? So ni bearing lagi satu dia. Dan kalau korang berminat, aku akan bagi sekali dengan bearing apa ni, Phyto kiri kanan, 250. Dan korang buat lah static balancer ke apa benda ke. Sebab yang ni aku rasa, sebab punca ni piston berat je ni. Ni piston berat guys, sebab tu dia vibrate. Tapi kalau buat 65 standard, itu kau pakai tak vibrate kan? Tak vibrate. Kalau dia buat 65 tapi guna pakai piston yang ringan. Yang ni 63 piston pakai forge, untuk aku ingat nak kuat lalas. Apa ni, dia vibrate. So alang-alang dah buka, memang aku nak pakai yang standard je lah. Tak main jack tapi main block besar. So untuk pakai ride jalan jauh 200km, 300km, jalan-jalan dengan YouTuber-YouTuber yang lain, dengan korang semua guys. Yang ni kalau minat PM.
So guys, yang ni dia pakai 66. Plan aku nak jual tapi tak jadi nak jual pula. Pakai 66, nak ikutkan kat sini. Kat sini pun ada 66. Ni 66 Super Pro, Super Pro eh. Super Block, silap. So kat sini kita pakai 66 untuk brand Pitstop. Sebab yang ni dia punya slip nipis, dan orang kata tak perlu korek lubang enjin. Sebab kita nak main, kalau boleh jangan sampai korek lubang enjin tu je. Sekarang ni geng dah nak maghrib geng, dah senja ni. Aku still bawa motor ni, nak cepat siap punya pasal aku nak pasang geng. Head masih pakai lagi 20-23 guys. 20-23. Dan rocker arm pakai rocker arm standard, standard 5 speed ni guys. Baki punya rocker arm standard, untuk head 20-23 boleh pakai lagi. Ni dah tinggal orang kata pakai pasang kat sini. Settle, naik dekat atas motor je lah. Siap dalam satu hari. Mantap engine.